selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu. Sendiriku berharap. Dan juga doa naik kendaraan. Yuk kita berdoa. Kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti saya ya. Silakan ikuti saya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sahhara lana hadza. Sahhara lana. Wa ma kunna lahu mukrinin. Wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina. Wa inna ila rabbina. La muhalibun. Amin ya Rabbah. Amin. Semoga Allah menjawab doa kita semuanya ya. Kita semuanya diberi kesempatan dari kita berangkat sampai nanti tiba kembali pulang. Amin ya Rabbah. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya gitu ya. Baik. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru dari SMP Diponegoro Cimanggu dan juga adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini, malam ini? Alhamdulillah baik. Oke baik, kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru, staf pendamping serta adik-adikku semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMP Diponegoro Cimanggu dalam kerjasamanya bersama kami Biro Perjalanan Wisata Salvator Macenan dalam rangka kegiatan studi wisata menuju ke kota Jakarta selama 2 hari 1 malam. Baik, saya di sini perkenalkan saya di sini mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu guru dan juga adik-adikku semuanya. Izinkan untuk saya memperkenalkan diri, saya di sini diutus dari Biro Perjalanan Wisata Salvator Macenan. Nama saya Ratna, saya bertugas sebagai tour leader atau guide atau pemandu wisata selama kegiatan di Yogyakarta selama kurang lebih 2 hari 1 malam. Dan kami tidak sendiri, kami juga bekerja sama dengan PO Bus Satria Muda ya namanya ya. Iya, Satria Muda ini berlokasi untuk garasinya di Lumbir. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kru yang bertugas sebagai driver untuk pada malam hari ini dan sampai 2 hari ke depan. Kita ditemani sama Bapak Hendar atau Om Hendar ya. Silakan boleh disapa dulu Om Hendar ya, kita kenalan dulu, ada di sisi sebelah kanan kita. Halo Om Hendar. Halo. Halo. Ini gak ada yang mau nyapa, halo gitu. Oke, di sisi sebelah kirinya ini ada Om Yola ya. Sebelah kiri, kita sapa Om Yolanya sama-sama. Halo Om Yola. Beliau ini adalah kabag ya, atau kepala bagasi yang nanti membantu adik-adik semuanya kalau mau ambil tes ya, atau ambil keperluan yang lainnya. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani sama tim dari syuting atau dari fotografi. Ini ada Om, ini nama aslinya saya nggak tahu ya, bukan nggak tahu ya, ini disamarkan atau disimpan. Nama panggilannya atau nama kerennya biasa dipanggil Om Gepeng ya. Sapa dulu Om Gepengnya biar dapat gambar yang bagus. Halo Om Gepeng. Halo. Dan saya juga tidak lupa memperkenalkan ya, satu lagi nih, beliau ada di depan, ini duduknya di depan, di tengah ya. Nah, beliau ini adalah owner dari Salvator Macenan yang beralamat di Jalan Raya Pahonjian, kilometer 4, Macenan, Kabupaten Cilacap ya. Baik, kita sudah berkenalan ya, sudah berdoa tadi ya. Baik, selanjutnya saya informasikan tentang fasilitas yang ada di kami di Biro Perjalanan Wisata Salvator Macenan, di mana fasilitas kita untuk wisata menuju kota Yogyakarta selama 2 hari 1 malam. Di antaranya kami menyediakan kotak P3K, kemudian kami juga menyediakan snack dan juga air mineral, serta
perlengkapan lainnya. Di antaranya nanti kita juga ada door prize. Nah, fasilitas yang lain yaitu adalah kita selama wisata ada fasilitas untuk makan dan juga hotel ya, tempat kita menginap dan juga tiket objek wisata. Dan tidak lupa nanti di akhir kegiatan kita juga memiliki door prize untuk adik-adik sekalian ya. Nah, jadi nanti selama kegiatan silakan disimak ya. Kita tuh habis kemana aja habis kunjungannya ya. Oke, baik. Dan selanjutnya saya lanjutkan untuk informasi tentang fasilitas yang ada di bis yang kita gunakan. Di mana PO Bus Satria Muda ini adalah merupakan PO Bus pariwisata dengan standar bis AC. Kemudian untuk fasilitasnya ada reclining seat atau tempat duduk yang bisa diatur untuk adik-adik semuanya. Ini ada tuas dan tombol. Silakan kalau bapak ibu guru biasanya sudah paham ya. Untuk adik-adik silakan ada tuas dan tombol di bawah kursi. Ini letaknya di antara sandaran tangan ya. Kalian bisa menyandarkan kursinya ya, apabila nanti diperlukan silakan dipencet ya atau ditarik tuasnya ya di sebelah sana. Ini ada tuasnya, silakan nanti disandarkan ke belakang. Tapi jangan terlalu ke belakang ya, nanti itu posisinya bisa mengganggu teman yang lain ya, takutnya berjepit. Oke. Baik, selanjutnya ya diinformasikan tentang fasilitas lainnya yaitu ada bagasi atas atau bagasi kabin, di mana bagasi ini berfungsi untuk tas-tas adik-adik ya yang kiranya makanannya masih di bawah nih, banyak makanannya boleh ditaruh di atas ini ya, disimpan di sini. Boleh di sini juga. Boleh atau kalau soalnya juga masuk di sini juga bisa ya. Oke, kemudian fasilitas lainnya dilengkapi dengan audio video ya. Nanti di mana kita bisa mendengarkan musik ya. Nanti bisa dibantu untuk lagu-lagunya biar bisa bersantai ria ya selama perjalanan. Dan kemudian selain itu juga fasilitas lainnya adalah ada tempat sampah ya di samping tempat duduk adik-adik semuanya, bisa ditengok kanan kiringnya. Dan saya mohon kerjasamanya untuk adik-adik sekalian untuk tetap menjaga kebersihan selama kita dalam perjalanan ya. Dan dilanjutkan untuk fasilitas lainnya untuk di bis yang kita gunakan adalah dilengkapi dengan charger point ya, atau apa ya, USB ya namanya ya. Di sini ada ya untuk casnya di dekat kalian di atas atau di dalam ya. Di mana kalau di dalam? Di dalam biasanya dekat dengan soundnya. Tapi tidak semua bagasi ada ya. Silakan dicari yang dekat dengan speaker, oke? Kemudian yang lainnya juga ada lampu bacanya. Nanti kalau kalian perlu mengambil sesuatu bisa ditekan ya. Untuk tombolnya ada di sisi sini. Dan juga dilengkapi dengan air conditioner atau AC. Yang tidak tahan AC ada? Ada semuanya, hampir tidak tahan AC ya. Tapi mohon maaf ya, AC-nya tidak dapat dimatikan dan juga tidak boleh ditutup terlalu rapat karena nanti ini akan mengganggu sirkulasi udara dan ini bisa mengakibatkan kelembapan, kemudian terjadilah embun, akhirnya menetes nanti jadinya bocor ya atau basah ya. Silakan AC-nya boleh dibuka sedikit saja. Iya, sedikit saja. Kalau misalnya nggak mau terlalu dingin, salah satunya boleh dibuka ya, biar sirkulasinya agak sedikit lancar. Oke, baik. Sudah? Baik, kalau begitu saya lanjutkan untuk informasi selanjutnya, yaitu tentang jadwal perjalanan kita selama nanti 2 hari ke depan, di mana untuk hari ini kita akan beristirahat di sekitar daerah Banyumas Kemeranjen ya. Nanti untuk adik-adik yang ingin ke toilet ya, silakan kita fasilitasi nanti di sekitar daerah Banyumas. Tapi kalau nanti urgent nih, udah kebelet banget ya, silakan disampaikan, tapi jangan mendadak suruh berhenti ya, karena kita menggunakan kendaraan besar, oke? Dan kemudian nanti dari Kemeranjen Banyumas kita akan langsung menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, di mana nanti kita akan beristirahat di tempat transitnya itu Asrama Haji Jogja. Kemudian dari Asrama Haji Jogja untuk kegiatan kita pada pagi harinya, yaitu untuk hari pertama kita akan menuju ke Monjali atau biasa Monumen Jogja kembali ya. Sudah pernah ke sana? Belum. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kemudian dari Monjali kita akan bergeser menuju ke daerah kota Jogjanya, berarti di pusat kotanya kita akan menuju ke Keraton Yogyakarta terlebih dahulu. Selanjutnya dari Keraton Yogyakarta kita akan berkunjung menuju ke Taman Pintar Yogyakarta. Kemudian setelah dari Taman Pintar Yogyakarta kita akan langsung menuju ke hotel ya.
Oke, selanjutnya untuk hari kedua kegiatan kita akan dari hotel. Kita akan check out sekitar kurang lebih jam 7:30 atau jam 8 pagi. Kemudian setelah keluar dari hotel, kita akan menuju ke Dirgantara Mandala atau Museum Dirgantara. Dan kita dilanjutkan dengan kegiatan Malapatur Merapi. Selanjutnya, setelah dari Malapatur Merapi, kita akan menuju ke Malioboro. Dan tidak lupa ya, sebelum ke Malioboro, kita akan menuju ke pusat oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu nanti namanya pusat oleh-oleh Bakpia Cokem, di mana adik-adik nanti bisa melihat proses langsung pembuatannya dari open kitchen di sana ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk jadwal perjalanan kita selama 2 hari ke depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada, sudah tahu nama hotelnya? Sudah, apa namanya? The Grand Palace Hotel Jogja ya, nanti kita akan menginap di sana dan nanti akan diinformasikan tentang aturan-aturan selama kita menginap di hotel ya, karena ini berkenaan kita sebagai tamu hotel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk adik-adik dan juga bapak ibu guru sekalian. Dan tadi saya belum kenalin ownernya ya. Iya nih, saya lupa nih. Ini ownernya namanya Pak Puji ya. Tadi saya lupa belum ngasih tahu namanya. Ini Pak Puji untuk bapak ibu guru, mungkin karena sering ketemu sudah paham. Dan untuk adik-adik ini kita dibantu sama didampingi sama Pak Puji nanti selama kegiatan di Kota Jogja. Baik, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan dan nanti akan diinformasikan selanjutnya tentang tempat yang kita singgahi dan besok akan saya informasikan tentang tempat-tempat yang akan kita kunjungi dan juga ada beberapa lokasi-lokasi yang akan kita lewati. Baik, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Salam hangat dari kami di Roker Jalanan Salvatore Majra, sahabat dekat wisata Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ajarkan aku cara untuk melupakanmu. Bila membencimu tak pernah cukup untuk hilangkan kamu, ajarkan aku sebelum merusak ke dalam-dalamnya, sebelum aku trauma masa lalu ini.
juta mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika. Mangung hatiku, kau menginginkan kampung mana adanya. Oh gila, ini tak biasa. Mimpi, melimpi.
Thank you.
Bangsal Kencana itu untuk upacara perkawinan, untuk sunatan atau pisanan ulang tahun Sultan. Kemarin dia usia 76 tahun. Terus kemarin waktu putra Sultan yang cucu Sultan ya, masih umur 5 tahun disunat. Nah, kalau untuk perkawinan juga di sini namanya Bangsal Kencana. Di belakangnya itu ada gedung yang tertutup, namanya Gedung Probojangso. Di situ untuk menyimpan benda-benda pusaka keraton yang usianya sudah ratusan tahun. Dan pusaka itu kemarin malam satu suro itu dikirapkan keliling benteng keraton 2 jam, karena kira-kira 4 kilo. Karena apa? Keraton ini dikelilingi benteng keraton yang tingginya 5 meter, lebarnya 3 meter. Zaman dulu dipakai untuk kendaraan kereta Sri Sultan. Kalau beliau mau menengok ya di luar ada musuh apa enggak. Zaman kita dijajah Belanda kira-kira 3,5 abad ya waktu itu. Terus setelah Belanda, Jepang. Jepang cuma 3 tahun ya, lebih dari cukup. 1942 sampai 45. Nah, yang paling lama itu Belanda, British, Portugis itu sampai 3,5 abad. Nah, dokumen-dokumen kita dulu dibawa Belanda, sekarang disimpan di Museum Belanda sana. Dan mereka juga membawa hasil rempah-rempah kita. Ya, itu yang bawa orang-orang ada beberapa buku-buku yang kita. Nah, karena Pak Karno presiden pertama dengan Sultan ke-9, kedua orang itu sangat berjasa terhadap NKRI. Mereka mengusir Belanda. Tanggal 1 Maret tahun 49 itu Belanda sudah pergi diserang oleh Jepang. Jepang juga begitu diserang oleh Sekutu. Dulu Kimanagasaki juga matung ya. Sekarang tidak. Tanpa Pak Karno dan Sultan, mungkin Indonesia belum merdeka. Jajah Belanda, Portugis, Sekutu sama Jepang. Itu karena jasa dua orang ya, Sri Sultan ke-9 dan Pak Karno. Nah, setelah merdeka baru Pak Karno dilantik sama Pak Hatta ya, jadi presiden dan wakil presiden. Thank you.
loved. I just wanna be loved by you. Kisah yang sama.